Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langit udah jalan-jalan lagi guys. Ini sama dulu pernah ke sini ya di Serabi Family. Ini lokasinya di Wiragisa guys, Pekalongan. Ini serabinya ada dua macam, ini spesial ya kering sama basah guys. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang kering itu kan nggak salah harganya seribuan guys per pieces. Kalau yang basah sekitar 2.000 kalau nggak salah ya. Ini ngantuk guys nih guys. Itu bagus tuh kan? Nah ini cara buatnya, ini unik sekali. Nah ini rame guys. Nah kalau minggu tutup guys, tahu saya tutup. Jadi kalau selain minggu nah, dulu pernah sasar pas minggu sini udah tutup. Oke, silahkan yang lewat Pekalongan di Wiragisa bisa mampir di sini. Nanti lokasinya nanti kan lihatkan ya lewat maps ya, biar tahu. Siapa tahu pingin nyicipi di sini. Nanti kalau lewat pasti balik lagi ke sini. Serabi ya, Serabi Family. Ada di Wiragisa Pekalongan. Jadi kalau lewat Pantura bisa mampir di sini guys. Ya di perempatan Wiragisa, kalau ke arah selatan itu arah Kajen. Nah ini yang arah utara ya guys, deket kok, masuk cuman ya udah ada 200 meter lah. Nah, itu ada gapura di perempatannya, Serabi Family. Spesial santan dan kering ya, gurih pokoknya, gurih-gurih. Oke guys, ini 30. Ya ini oleh-oleh jadi khas ya, viral ini guys. Ini tiap hari rame kayak gini. Ini saya beli aja ngantri ini guys ya, ini. Wah ini yang masak ini semalam yang bermain. Ya, biar tambah laris, tambah viral, jadi jajanan yang ya, meramaikan kuliner Nusantara, oleh-oleh ya, oleh-oleh bagi para pelancong. Oke guys, sekarang kita tunjukkan lokasinya lewat Google Maps guys. Oke. Sekarang saya tunjukkan lokasinya di mana ya. Silakan yang pakai HP bisa buka aplikasi Maps-nya ya. Di sini saya buka di Google karena saya pakai laptop. Oke, sama saja. Nah, silakan ketikkan saja Serabi Family ya. Serabi Family Wiragisa. Nah, enter. Oke. Nah, di sini akan ditunjukkan ya lokasinya. Ini jalur Pantura, guys. Nah, kalau dari arah Semarang atau dari timur nanti akan melewati IBC ya, International Batik Center, kemudian nanti melewati pasar ya, Pasar Wiragisa yang sekarang sudah diperbaikan itu kalau tidak salah. Nah, nanti ada lampu merah atau traffic light ya. Nah, ini yang arah ke utara ya. Nah kalau ke arah selatan kemana? Ke arah selatan ya ini arah Kajen gitu. Nah kalau dari arah barat atau arah dari Jakarta sama ya kan? Jadi nanti berhenti di lampu merah di sini. Nah nanti tunggu sampai hijau, ambil kiri. Nggak nyampe 200 meter lah, 100, antara 100-200 meter di sini ya. Nah tepatnya di pinggir jalan guys. Jadi semacam kaki lima juga di pinggir jalan itu ada gerobaknya. Ini walaupun tempatnya titiknya di sini tapi lokasinya ini di sini ya. Nah, coba kita cek aja di apa, di view 3D-nya. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini perempatannya di sini. Nah, ini kalau arah sana adalah arah selatan. Yang sini adalah arah utara. Ke sana adalah arah ke barat, yang sana adalah arah timur. Oke, kita putar ke arah utara. Nah ini ya, nggak jauh kan,
ini mungkin ya sekitar hanya 100 100 meter 100 meter ya, enggak ada 200 ya. Nah, ini dia, ini Serapi Family. Ya, kelihatan kecil tapi ini ramai, guys. Nah, setahu saya ya itu selain Minggu ya, karena saya tanya pernah Minggu itu tutup dan terbukti saya Minggu datang situ tutup, guys, ya. Nah, ini Serapi Family spesial santan dan kering ya, dua macam. Ya, harganya berbisnis kalau yang kering kalau tidak salah ya sekitar seribuan. Kalau yang santan itu 2000. Ini silahkan suka yang mana. Bisa dicoba. Itu ya guys. Nah, semoga bermanfaat. Bisa share sebanyak-banyaknya. Bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu ya guys. Ya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.